Karena ibu kandung itu kalau disakiti itu wis genah kuwi malati basa Jawane gitu loh. Jadi saya enggak nyinggung siapa-siapa, aku ngomongnya kader. Saya ingatkan kader PDI Perjuangan. Jangan mengkhianati ketua umum Bu Hj. Megawati Soekarno Putri. Dan saya ingatkan lagi kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang merasa keluar dari rahimnya PDI Perjuangan, jangan sekali-sekali berkhianat. Kalau sampai berkhianat, pasti akan mendapatkan risiko sendiri. Tuhan tidak tidur. Nah, itu aja.